Assalamualaikum, salam sejahtera Debat Bola episod 149. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Amir Arafat dan juga Izzy Nazri. Episod hari ini kita nak bercerita tentang Melaka United. Melaka United. Kita nak fokus pada Melaka United sebab baru-baru ni ada beberapa cerita yang kau kata kurang menarik lah. Kalau kau sebagai penyokong Melaka United, marah lah. Kecewa, marah. Ini semua aku rasa dah diluahkan pada masa liga lagi dengan ada kes tak bayar gaji semua kan. So kalau kita tengok Melaka United baru-baru ni, jawatan kuasa rayuan pelesenan kelab MFL telah bermesyuarat dan membuat keputusan bahawa rayuan kelab Liga Super Melaka United FC dan Sarawak United ni walaupun kita nak fokus Sarawak apa Melaka United, tapi aku bagi tahu sekali lah dengan Sarawak United untuk memohon lesen kebangsaan ditolak. Dua pasukan terbabit sudah diberikan talian hayat kira-kira seminggu namun didapati tidak dapat memenuhi dokumentasi menyebabkan mereka tersingkir dan tidak dibenarkan beraksi di Liga Super musim depan. Ini bermakna Liga Super daripada 18 pasukan akan jadi 16 pasukan pada tahun depan. Kira tahun depan SUFC dan Melaka United tidak mempunyai lesen lah untuk beraksi di Liga Super. Ini quote daripada Stuart Ramalingam, CEO MFL. Dia cakap, sekarang ini kita telah menetapkan pasukan yang bertanding kepada 16 pasukan sejajar dengan peraturan yang ditetapkan MFL. Dua pasukan ini tidak boleh lagi beraksi di Liga Super. Melaka United didapati tidak mengemukakan bukti pembayaran tunggakan gaji pemain dan pegawai sehingga Ogos 2022 serta tidak menyerahkan dokumen berkaitan. Tak ada bukti lah kiranya. Tak bayar. So, macam mana korang tengok keputusan MFL ni? Pada aku untuk mengambil kira keputusan MFL ni adalah keputusan yang tepat dan bijak lah pada aku. Sebab selama ni kita selalu menggambarkan MFL itu sangat lembut, sangat bertolak ansur, berkasih sayang, itu lah lebih kurang yang baik-baik lah. Tapi di surround time nampak ketegasan di situ hasil daripada orang kata peraturan yang telah diletakkan tetapi tidak mengikuti peraturan tersebut, maka hukuman terpaksa dijalankan. Pada aku it's a good decision, good move lah. Kalau tengok dekat sini, yelah macam Melaka United dia ada langgar beberapa peraturan. Macam Sarawak United aku dengar ada melanggar lebih kurang 7-8 kesalahan. Termasuk audit yang tak selari. Melaka United pula kita tengok hampir setiap musim ada masalah tunggakan gaji sebelum ni. Kalau sebagai kita tahu. Dan ada orang kata Melaka United guna kabel sebab dia ada beberapa orang pegawai di dalam FAM ataupun MFL. Tapi nampak gaya tak boleh pakai lah kabel tu kan. Maksudnya MFL tak pilih kasih lah. Dan ini bukti MFL tidak pilih kasih lah. Meh, rugi liga kita ataupun kau rasa kita move on? Dia sejajar juga. Sebab tahun 2024 kita pun nak 16 pasukan. Betul. So kita dah advance 1 tahun. So aku rasa kalau untuk kau cakap benda tu, aku rasa itu tindakan yang tak ada. Bukanlah kehilangan. Mungkin kita rasa kehilangan. Kita kesian kepada pemain, kepada staff, penyokong, kan, mata pencarian semua. Tetapi aku rasa bila you buat salah, you tak boleh comply, kau memang perlu dikenakan tindakan. Jadi bila you dah dikenakan tindakan tu, tetapi tak boleh berhenti di situ. Sebab ni isu tunggakan gaji. Aku merasakan diorang perlu menyelesaikan dan tetap. Jadi kalau kita tengok pun isu pemain Melaka pun bukan akan terkubur macam tu. Diorang pun dah bawa ke NDRC, majlis penyelesaian pertikaian, macam tu lah kaunsel. Quote daripada Stuart Ramalingam sendiri pun, pemilik akan dibawa ke mahkamah sivil. Jadi aku rasa ini benda perlu. Kita memang berkata kita perlu ramai pasukan, tapi kalau pasukan tu tak boleh give in, tak ada kualiti. Kita selalu bercakap benda ni. Betul. Masalah pengurusan. Jadi sebab apa masalah pengurusan? Sebab kali ni kita boleh nampak lepas you ambil Ifa Dayo, you tak bayar gaji merapu mengaban. Ini lah punca dia. Tak, cerita dia janji kan gaji besar tapi tak dibayar. Baik kau pergi dekat pasukan yang janji gaji kecil tapi dibayar. Itu kuat daripada siapa tu? Kalau boleh, tak salah aku boleh batal kontrak sebab kalau tak dapat gaji lebih daripada 2 bulan lah. Dan tak salah aku pengajarannya kat sini sebagai pemain, kita tak boleh salah pilih pasukan. Maksudnya kena buat analisa terdahulu terhadap pasukan, track record pasukan tersebut, pasukan, pengurusan, siapa pemilik, siapa CEO. Ini semua sebenarnya walaupun nampak macam berat lah, pemain bola sepak tak patut buat, patutnya agent lah yang buat, yang advice kan benda tu kan. Sebab bila kita pilih pasukan, kita nampak gaji tu. Kita tak tengok, oh okay, sebab yelah kalau dekat
Eropah ataupun kelab Eropah pun ada masalah juga kan. Tapi kita kena tengok kalau EPL tu tak ada masalah lah kan. Tak adalah nak kaji pemilik siapa benda semua. Tapi kat sini memang kau kena buat ekstra. Aku rasa kena kaji sebelum kau nak cari pasukan kan. Betul. So ini yang diberitahu. Dan baru-baru ni aku ada diberitahu yang macam Amir cakap lah, Ify Diayu ditawarkan gaji yang besar. Lebih besar daripada Selangor lah mungkin kan. Tapi sekarang tu makan kau. Akhirnya dapat smash lah. Tengok musim ni Ify Diayu 7 gol 2 bantuan 2 2 bantuan gol. Tapi Melaka United berada di tempat ke-10 berbanding Selangor musim lepas 25 gol. Dulu saing-saing kasut emas sekarang apa dah dapat. Memang dia menang kasut emas pun liga lah. Iyalah. Musim lepas kan. Okey. Kepada MFL dan badan bebas FIB, FIB ni lah yang bertanggungjawab untuk cek lesen-lesen ni kan. Teruskan menghukum lah bagi aku. Sebab kalau kau tak hukum, orang akan ingat kau tak tegas. Betul. Bila bila ada istilah tiada ketegasan, akan ada third party ataupun pihak-pihak lain yang ada kemungkinan yang akan spesial macam mereka-mereka ini. Dan so untuk bagi mengelakkan daripada mereka menjadi spesial macam ni, perlu ada ketegasan kat situ lah. Dan kat sini kita tengok Melaka United sebenarnya boleh diselamatkan. Maksudnya kena dia mungkin dah didenda, dijatuhkan, maksudnya masuk M3 ke apa, buka ataupun macam mana kan. Tapi boleh diselamatkan dengan pemilik yang barulah. Senang cerita, pemilik tu kena selesaikan hutang, kena selesaikan segala-galanya. Kena ada orang macam Zam Saham lah di orang yang minat bola orang yang minat bola. Cakap pasal benda tu sebenarnya Musa ada, aku celah sikit. Musa akan take over. Dia kata sendiri pun perjanjian yang lepas Kan Tim Senan Berhad. Okey. Dan dia penama pemilik tu Kan Tim Senan Berhad. Okay. Dan ada satu pemilik kan. Satu pemilik dan satu nama individu. Jadi menurut Musa sendiri, Melaka United Soccer Association sendiri pun lagi dia orang kata ada kelonggaran di situ. Nampak perjanjian tu longgar. Jadi the next ownership dia orang kata sebab TYT sendiri ambil maklum. Okay. Benda ni. TYT nak beli. TYT tak, mungkin tak boleh lah sebab bukan bawah Musa. Dia pun takkan habis kat situ. Kan? Jadi dia kata pemilikan selepas ni dia akan fokus Musa ambil 40%. Okay, selebihnya? Selebihnya 60% tu dipecahkan 20% for each untuk dia dapat 4 team. Maksudnya balance 4 team tu pecah-pecah daripada 60% tu. 4 team empat syarikat swasta. Itu yang dikatakan lah. 4 shareholder. Jadi ada 5 lah semua. Okay. Dia nak Musa ada turut serta dalam dalam ni. 4 tu dah di belum. Okay. Pastinya belum. Ini maksudnya perancangan masalah. Okey. Mungkin macam apa Taman Buaya ke nak beli 20%. Mana tahu, tak tahu lah kan. Tak, tapi betul kalau kau jadi penyokong Melaka United, kau mesti penat. Betul. Kau penat kan? Macam korang penyokong Selangor ke penyokong mana-mana, weh, penyokong Melaka United aku rasa lagi penat. Betul. Setiap musim ada saja masalah. Betul. Kan? So dan isu ownership ni, pemilikan ni tak selesai-selesai. Okey. Beralih kepada pasal pemilik ni. Okey, sikit lagi lah aku nak tambah sebelum kita beralih ke soalan seterusnya. Kepada pemilik yang seterusnya, bagi aku lah untuk cari pemilik, macam Amir cakap nak cari shareholder lagi 4 orang ke apa kan, dia kena shareholder yang betul-betul nak jadikan Melaka United tu pasukan bola sepak. Maksudnya bukan dia bermasuk lepas tu mengharapkan duit daripada kerajaan negeri. Betul. Itu masalahnya. Sebab aku rasa kebanyakan pasukan, bukan sahaja Melaka ataupun aku tak tahulah Melaka ke mana-mana, kita mengharap masuk, oh sebab aku mungkin nak dapat something dari kerajaan negeri. Itu yang aku rasa tim kita tak sustainable tu. Betul. Jadi, sebab niat awal dia salah. Macam Macam Zam Sahab, dia ambil. Bukan dia nak dapat duit daripada kerajaan negeri. Betul. Betul. Kan? So, benda tu kena betul lah. Walaupun mungkin kau boleh dapat sikit daripada kerajaan negeri, tetapi dengan duit kerajaan negeri tu, macam mana kita nak sustainkan? Ya, tak. Actually, bila kau nak dapat duit daripada kerajaan negeri, kau kena ada satu mindset yang meletakkan duit itu adalah bukan kerajaan negeri saja. Bonus je lah. Istilah bonus ni, kalau kita bekerja atau kalau kita berkhidmat ke apa ke, benda tu tak confirm. Kalau ada, ada. Tak ada, tak ada. So sepatutnya kau kena consider that amount is sebenarnya bonus lah. Bukannya sebagai gaji hakiki. Wah, pencarian kau lah. Tak boleh. Tak salah boleh. Satu pencarian kau. Okey, Presiden Persatuan Bola Sepak Melaka Musa, Datuk Nur Azmi, naik Presiden Majlis Olimpik Malaysia juga, mengesahkan pasukan Melaka United bakal berwajah baru. Wow. Dan beraksi dalam saingan Liga Amatur, Liga M3 musim depan. Okey. Ini quote dia. United ni nanti lawan suku ada nanti. Quote dia,
lupakan cerita lama, okay, buka buku baru, jenamakan semula pasukan sebagai Harimau Melaka. Harimau Melaka FC, ya. Kita ada tiga imau lah sekarang. Ada yang mahu kekal. Dah macam zoo dah. Macam-macam imau. Ada yang mahu kekal bersama kita dan pasukan di barisi pemain tempatan. Sudah ada beberapa nama, cuma belum pasti sama ada mahu pilih jurulatih tempatan atau import. Kita buat persiapan awal dan mereka dijangka mula berlatih awal bulan depan. Lesen klub mereka masih boleh guna, namun nama pasukan perlu ditukar. Tidak boleh lagi guna Melaka United. Kita perlu muncul juara Liga M3 musim depan untuk ke Liga Super tahun 2024. Kebajikan pemain akan dijaga dengan baik, termasuk pembayaran gaji serta insentif lain. Fasiliti termasuk stadium sudah ada dan kita percaya 2024 Harimau Melaka FC kembali bereaksi di Liga Super. Kita dah berapa imau dah? Kita ada 3 imau lah. 4 imau. Harimau Melaya. Harimau Melaya. Harimau Selatan. Harimau Selatan. Kemudian Harimau Kumbang. Penang. Kemudian yang terbaru ni Harimau Melaka. So maknanya Harimau bergaduh Harimau lah. Aku pelik betul lah. Ini dah macam safari lah. Kau memandang itu ada. Aku nampak dia macam persatuan silat. Gentil aku cakap kau. Dia macam sebuah persatuan silat. Persatuan silat jenis apa? Silat Harimau apa kan. Tapi dia pengasasnya dia di Melaka. Dia pada itu kan. Tapi memang confirm ke dia nak pakai nama Harimau ni? Yes. Okay, dia ada beberapa okay, aku tanya dulu, apa reaksi korang? Okay. Apa, nama Rimau? Selepas kau dengar berita ni lah, bukan Rimau je lah. Sebab dia nak ambil lesen Melaka United tu, main kat Liga M3. Okay. Pertama, bila aku dapat berita ni, aku ketawa golek-golek lah. Cuma nasib aku baik, aku tak kelak sebelah tangga kalau tidak mau aku tergolek sampai bawah. Sebab aku pelik, kenapa Harimau? Sebab pada aku, pasukan bola sepak ini memerlukan penonton ataupun penyokong. Okey. Kenapa aku cakap macam tu? Malaysia ni suka orang kata apa? Sangat peka pada sebuah identiti nama ni sempada aku lah, yang aku nampak. Sekiranya kau letak satu nama yang penyokong tak minat, so akan mengurangkan engagement tau. So pada aku perlu ada, dia tak ada rasa self-belonging tu. Dia mesti ada satu nama yang signifikan dengan Melaka dekat di hati, dekat dengan hati penyokong, supaya mudah penyokong ada engagement dengan klub. Kalau kau letak nama yang sejujurnya, kalau senang cerita macam ni, kalau kau letak nama yang merapu macam ni, aku risau penyokong akan ada mula rasa tak minat. Macam apa sih nama team ni kan, main entry lah. Kau faham tak? Jadi benda-benda semua boleh menimbulkan, kau sebenarnya memberi ruang untuk menimbulkan apa lah. Macam tu kau faham tak? Macam apa lah. Patutnya kau patut elak benda tu. Kau sepatutnya mencerminkan satu benda yang positif dikala engkau sedang dikala engkau sedang macam kesusahan ataupun ada masalah ni, sepatutnya kau kena lontarkan satu benda yang positif supaya kau boleh boostkan balik kau punya. Tak bernas betul lah idea dia. Kau boleh boost dia punya penjenamaan tu lah. Tapi pada aku sejujurnya Harimau Melaka tu sangat tak sesuai pada aku. Kalau aku fans Melaka, aku bangkang ni. Kalau kancil Melaka, kenapa Harimau ada signifikan dengan itu? Lah, patut kancil. Itu yang okay. Amir cakap patut kancil. Satu kancil. Okey, kita tahu sejarah Melaka. Okey, asalnya dulu masa kita zaman Semenanjung, nama Selat Melaka ke? Okey, Melaka. Kita pakai nama Melaka. Kemudian tukar kepada Melaka United. Kalau kau perasan masa dia buat penjenamaan semula daripada Melaka ke Melaka United, tak ada pun menunjukkan kancil tu. Tetapi orang masih lagi boleh terima. Sebab dia sebab dia macam dekat sikit dengan orang Melaka. Sebab yalah, Melaka United, I mean, okay juga Melaka United kan. Satu pasal United kita tahu ada kena dengan bola sepak. Melaka adalah untuk negeri Melaka tersebut. Tetapi bila kau tukar kepada Harimau Melaka, aku jenuh cari Harimau Melaka. Harimau Melaka apa? Dia mengada Harimau dekat Melaka ni. Aku tak jumpa. Dia tak tahu lah. Aku tak tahu Amir macam mana kan. Okay, kalau kita tukar lah Mula-mula kalau betul Musa nak take over, maksudnya presiden ni akan take over. Musa pun tukar nama ni. Musa pun dah tukar nama. Dia nak tukar nama. Tukar nama tak kisahlah. Urusan kira barulah. Urusan baru. Urusan baru. Tukar nama saja. Bagi aku, okey lah, pemilik mungkin lain lah, bukan Ken's team tu aku lagi lah. Tapi masih lagi dimiliki oleh Musa lah, okay, kan. Lebih kurang, tak tahulah, bagi aku ni macam saling kulit je lah bagi aku. Kau tukar nama, okay, tapi pengurusan sama? Tak, pengurusan lain lah, okay. Tapi aku still rasa macam saling kulit. Macam okey, kalau aku pemain, aku masih lagi akan berhati-hati. Faham tak nama untuk Melaka? Betul. Faham tak? Walaupun tukar nama, kalau tukar pengurusan, aku still rasa macam
kecuali macam satu businessman macam Zam Saham atau satu businessman datang masuk beli buat proper, then baru aku boleh convince. Tapi ini masih lagi dimiliki oleh kerajaan negeri ataupun masih lagi dimiliki oleh Musa. Tapi Amir cakap ada pecahan tu. Pecahan tu pun kita tak tahu. Betul? Tak ada slot masuk pun lagi. Jangan. Betul. Sebab orang takkan lupa tau rekod buruk kau sebelum ni. Confirm. Nah, tapi itulah, kalau ada orang terjerat lagi tu, aku tak boleh cakap apalah kan. Okay, memang betul boleh masuk balik Liga Super kalau kau menang di M3 sebab kau akan main playoff dengan Liga Super. Logiknya betul lah. Tapi aku ada baca, tak tahu betul atau tidak, di luar sana korang boleh betulkan ataupun MFL boleh betulkan. Kalau ikutkan undang-undang, pasukan macam Sarawak United, Melaka United ni kena bermula daripada M5 sebab diorang ni buat masalah. Kalau ikut undang-undang, tak tahu betul ke tidak, ada aku terbaca, bukan M3. Maksudnya kau pergi M3 ni sebab kau relegate. Bukan yang kau ada masalah. Kalau kau ada masalah, kau kena start di bawah. Walaupun kena reset. Ha, M5 bukan M3. Tapi M3 punya geng ataupun badan berkuasa, atau bukan badan berkuasa, Jawatankuasa lah. M3 tengah consider untuk diorang main M3 instead of M5, kan? Tu satu. Kena tahu siapa yang ada kat dalam jawatankuasa tu semua. Okay. Jika dah tukar nama ni, okay, hutang lama akan diselesaikan tidak? Itu nombor satu. Sepatutnya, bagi akulah, jangan bagi guna lesen tu selagi hutang tak selesai. Dia macam pemilik baru lah. Pemilik baru nak masuk, dia selesaikan hutang apa semua, baru kau boleh bertanding. Betul. Ini hutang tak selesai, kita mau tukar nama, kita mau main M3. Dia sama beza macam dengan Sarawak United sendiri lah. Sarawak United pun beli Selangor United punya slot dan now relegate. So kau boleh tengok sendiri lah. Lepas tu tukar balik sekarang. So Melaka pun nampak benda yang sama tu macam mana? Patutnya tak tahulah. Itu tak cakap, korang kena betulkan aku kalau salah. Aku cuba check juga, aku tak baca lah dia punya undang-undang yang panjang kan. Mungkin kalau kena start M5, maksudnya tak boleh lah kau start M3. Betul. Sebab kalau kita tengok kalau iyalah, kita tengok bajetnya katanya 1.5 juta untuk main di M3. Ha. Lepas tu boleh cecah 5 ke 7 juta kalau kembali ke Liga Super. Duit tu datang dari mana? Tu soalan nombor satu. Kalau Musa, daripada Musa lah. Musa dapat duit daripada mana? Dia orang berniaga tepi jalan. Dia orang berniaga mesti daripada kerajaan negeri. Betul. Tak tahulah. Aku tak nak tuduh lah. Kalau bukan kerajaan negeri, aku tak tahu bisnes apa dia akan buat untuk dapatkan 5 ke 7 juta tu. Ataupun daripada Amir cakap pecahan tu. Kan? Bukanlah nak menuduh, tapi kita nak tahu bajet supaya tak nak peristiwa ni berulang untuk Melaka kan. Tapi tak tahulah, mungkin presiden ada perancangan dia kan. Ada perancangan yang boleh mendapatkan dana dari kerajaan negeri, daripada shareholder ke apa kan. And then kita tahu perancangan pembangunan, lepas tu baru-baru ni aku baca pula ada lagi perancangan pembangunan Akar Umbi menjadi antara pendekatan kerajaan negeri untuk membangunkan semula bola sepak Melaka. Tapi sepatutnya perancangan Akar Umbi ni jatuh bawah Musa ataupun Melaka United lah. Betul lah. Tapi ni kerajaan negeri, Exco Belia dan Sukan yang cakap macam ni. aku tak dapat jumpa statement tu. Dia pula dengar. Kalau daripada VP Shanmugam berkata, ia antara susulan kegagalan ke klub Melaka United mendapatkan lesen kebangsaan sekaligus menyaksikan pasukan berkenaan gagal berada dalam saingan kompetitif. Dalam masa yang sama, langkah terbabit mengurangkan perbelanjaan bergantungan kepada pasukan pemain import yang menelan belanja besar. Dia selalu ginilah. Bila tak ada duit, At the end of the day sebenarnya, dia bukan masalah pemain import. Bukan masalah pembangunan pun. Bila you build a team, apa yang boleh sustain? You boleh cakap pasal ni, you boleh sentuh pasal PJ City. Semua pemain tempatan tapi still nak terkubur juga. So sebenarnya apa engagement you pula? Yes. Benda kedua, engagement you pula bila kat dalam tu. So statement ni maybe half cooked sikit lah kan. Inilah, ini adalah salah satu contoh yang pasukan sebenarnya bukan disostakan. Betul. Pasukan yang atas kertas dia kata swasta tapi di sebaliknya bukan. Inilah dia contoh dia. Ni okey, pasal yang kelakar dia ialah Exco kata dia nak buat akaun Umbi kan. Kau nak buat akaun Umbi buat apa? Okeylah. Dia nak buat akaun Umbi tu pakai duit apa? Kerajaan negeri kan. Sebab Exco kan. So okey, kalau buat NFDP dah ada. Kenapa kau tak sign je play-play budak-budak NFDP ni? Kenapa nak kena bazir? Okey, sekarang cerita dia sebab korang tak buat, sebab tu NLDP dia. Lepas tu korang sign je lah. Dia kena faham, bila dia nak buat pembangunan ni, dia perlukan
wang, perlukan kos, sedangkan dia sedang berhutang tak, ni. Tak ada cerita dia. Dia kena fikir hutang tu. Tak, dia orang nak fikir, bila kita tak ada duit, kita buat akaun B sebab bila boleh save duit. Save the cost. Ah, tapi sebenarnya, bila kau ada duit, sepatutnya bila kau ada duit, kau buat akaun B. Bukan sebab bila kau tak ada duit, kau buat akaun B. Ya, betul. Ah, itu, aduh, kelakar betul lah cara pemikiran dia orang ni kan. Betul. So, ah, ini antara statement-statement yang aku jumpa lah kan. Tapi aku tak nak lah menidakkan niat murni presiden. Dan juga mungkin diorang nak take over, diorang tahu apa diorang nak buat. Ada, ada macam aku cakap, tak salah nak ambil duit kerajaan negeri. Betul. Yang salah, mismanage kan, dan tak sustain. Tetapi kalau dia ada 4 lagi shareholder yang boleh menolong, dan aku je sarap perkara tak berulang. Kan, itu saja. Dan sebelum kita akhiri lah eh, mungkin korang boleh komen sikit lah. Aku akhiri dah Min. Alamak, tak apa lagi. Bantai Ifan Dayu. Tak apa lah. Apa lagi nak cakap? Ya, tapi aku nak tanya korang, kalau dia tukar nama Harimau Melaka tu, Harimau Melaka tu, ada tim yang boleh pakai nama Melaka? Bukan, aku terfikir lah, dia orang nak pakai warna hijau ke? Mana ada Harimau warna hijau? Boleh tak bantu aku sikit lah? Betul juga. Kan, kalau dulu dia letak gambar pokok, meh, pokok hijau okey, daun hijau normal. Tapi kalau pokok tu muka muka rimau kot. Rimau ni yang ni yang Harimau Power Rangers. Ha? Yang Harimau Power Rangers. Mana? Tak, sebab itu kos tu. Nak kena buat logo baru. Kan akan ala Google je lah. Nanti akan ada pertandingan buat logo. Dah tahu skrip. Nanti akan ada pertandingan buat logo. Yang menang nanti mungkin lah. Tak dibayar. Tak dibayar. Tak dibayar. Tak tahu kena cantas. Kena cantas. Jadi sebenarnya logo lain yang keluar. Ini dia tengah cerita pasal berak dulu. Logo yang menang, kalah. Kalah. Logo yang tak masuk, menang. Tapi apa-apa pun, aku rasa macam aku cakap lah. Aku tak nak, kita just, kita bukan buat andaian. Ini hanya pendapat. So, kita, aku harap Melaka United boleh move forward dengan Musa. Kan? Kalau betul Musa nak buat, one of the thing problem dengan bola sepak Malaysia ni, aku rasa pengurusan bertukar tapi sejarah tu tak sejarah tu di situ, tapi diorang tak nak belajar sejarah tu. Macam skrip bila aku cakap macam ni, dia ialah benda ni akan berlaku juga sooner or later. So skrip tu repeated, you tak belajar benda tu. And macam Amin cakap tadi tu, patutnya you, bila you ada duit. Bila Amin cakap esko nak buat, aku macam kau ada hutang yang perlu diselesaikan. Kalau kau nak buat pembangunan, itu perlukan modal. Itu lah aku nak cerita ni. Aku nak cerita case tadi, walaupun bukan perbandingan apple dan apple, aku nak cerita case tadi pasal Derby County di Liga Inggeris. Yang sebelum ni Wayne Rooney adalah pengurus dia. Okay. Pemilik dia terpaksa biarkan Derby County ni jatuh bankrupt ataupun biarkan macam tu, sebab dia dah tak tahan. So bila dia nak biarkan, dia dah tak nak fund, dia dah tak nak pemilik yang sebelum ni lah, dia akan biarkan admin yang teruskan kerja. Maksudnya dia dah tak hold Derby County tu, dan admin ni akan teruskan bekerja, dan dia orang lah bertanggungjawab untuk bayar gaji, buat loan, buat hutang dan mencari pemilik yang baru. Okay, so dengar cerita, pemilik ni dah habis lebih 200 juta pound. Lebih pemilik kurang ke pemilik yang lama. Okay. Dia orang dah dapat pemilik baru. Okay. Wow, 200 juta pun mesti. So, pemilik baru yang nak beli Derby ni, dia nak beli sebenarnya, dia orang nak tolak lebih kurang 20-30 juta. Tapi dengan hutang sekali, lebih kurang 70 juta. Okay. Pound, okay. So, ada hutang tak bayar gaji, mata kena tolak lah, confirm. Dan mata dia tolak bukan sekali, berkali-kali, sehingga kau selesaikan masalah-masalah kau ni. Dan mereka berada di League 1, tak salah aku, Division 3 sekarang ni, daripada Division 2, Division 3 ke Division 4, aku tak silap akulah. Dah macam Sunday League dah masuk Division 4. Dan jika dia, Derby County ni ada pemain yang boleh dijual untuk bayar semua-semua benda ni. Tapi ialah tak cukup untuk dibayar. So admin yang handle benda ni sebelum cari pemilik baru, terpaksa satu, dia orang tak boleh tanda tangan pemain baru, dah di sekat. Lepas tu dia orang nak jual pun mungkin tak sempat transfer window ke apa. Dia orang terpaksa berhutang, meminjam duit lagi untuk membayar gaji-gaji pemain ni. Okay. Dan ini kesilapannya yang kita boleh belajar, walaupun ni Premier League lah dia nak kejar. Pemilik yang lama ni dia nak kejar Premier League. Bila nak kejar Premier League, kau berbelanja gila-gila. Sampai tahun 2019, Derby County masuk playoff, hampir ke Premier League tapi tak pergi. Dan pemilik baru sekarang, yang sekarang pemilik baru adalah orang tempatan. Bayar lebih 55 juta pound termasuk hutang-hutang lama, beli 18 juta je tapi hutang-hutang lain sekali. Dan nasib baik pemilik baru ni masuk. Kalau tak, mereka tak akan diberi peluang untuk bersaing langsung. Dan last-lastnya, pemilik ni adalah penyokong Derby County sendiri. Maknanya, sebab tu aku cakap, kalau pemilik baru tak masuk, berkubur lah Derby tu. Berkubur lah. So,
Kau tahu cakap Melaka United ni kena ada seorang yang passionate pasal bola sepak. Lagi bagus kalau dia peminat bola sepak Melaka. Ah, contohlah kalau businessman kan. So apa bezanya kat sini dengan Melaka United? Ah, memang jauh lah perbezaan dia. Cumanya kita dapat tahu bila WB County ni pemilik baru ambil, dia settlekan hutang-hutang. Sama juga dengan Melaka United. Betul. Kalau ada Melaka United nak masuk macam Musa nak masuk, patutnya dia settle hutang tu semua. Betul. Kan. So dan mereka ni dia orang tak boleh tukar nama. Ah, itulah. Ah, dan sebab betul? Sebab dia orang pakai lesen yang sama. Sebab tu cakap sebab itu kat Malaysia kau boleh tukar nama lah, tukar pakai nama lesen ya, lah. Dalam kes Melaka ni tukar nama ni adalah wajib ke? Bukan masa aku. Bukan wajib, dia macam tak ada clause yang mengikat benda tu. Contoh masa aku Melaka United ni nama dia dah busuk. Contoh gitulah kan. Tapi untuk dia teruskan perjuangan dia walaupun di peringkat bawahan, which is M3, adakah dia tidak boleh menggunakan nama Melaka? Sebenarnya sebab tu ada peraturan yang sebenarnya kalau kau nak mula tim baru, kau kena mula dari bawah. Kalau kau nak Melaka United ni wujud lagi, kau kena cari pemilik baru. Kau tak boleh tukar nama sebenarnya. Betul. Tapi kat Malaysia, amalan dia macam tu. Sarawak United tukar nama daripada Selangor apa semua. Itu amalan yang tak baik sebenarnya. Derby County ni tak ada tukar pula. Derby Harimau, Derby Tiger ke apa-apa. Tak ada. Kan? Okay, lepas tu, pemilik baru yang nak take over Derby ni, kena check dulu background. Check background, check kewangan, bisnes apa kau ada. Baru boleh take over. Malaysia tak ada benda tu. Tahu-tahu. Tak siapa yang take over kan. Selagi ada orang yang willing, sanggup, okay on kan. Itu masalah dia. Dan kelab di Malaysia ni memang tak ada value pun. Nak check pun asset pun tak ada. Betul. Ha, macam at least Derby County tu, walaupun ada pertelingkahan pasal ada stadium. Ada stadium. Ada stadium. Okay. Tapi walaupun stadium tu dah dibeli oleh pemilik lama dan dijual, adalah aku tak boleh cerita tu, panjang lah cerita tu. Tapi at least diorang ada asset, training ground semualah. Kalau betul lah kan. So itu dia punya pengajaran dia kat sini yang kita boleh belajar. Dan juga aku dengar cerita JCT hari ni yang akan di take over oleh Hari Ni FT. Betul. Aku dengar juga cerita Hari Ni FT. Ha. Tapi tak tahu lah tukar Hari Ni PJ ke. Betul. Ah, ha, tak tu cakap Malaysia ni kelakar tau. Sepatutnya kalau ada orang nak take over PJ City, kena ada pemilik baru masuk beli saham tu. Ah, ha, mungkin Hari Ni FT punya pengurusan lah yang beli, tapi bukanlah Hari Ni FT sebagai kelab beli, faham tak? Aku confuse lah benda-benda tu. Sepatutnya kau beli je saham tu, beli kelab tu, pakai PJ City. Betul. Faham tak? Kan? Malaysia dulu PJ dulu PJ ada PJ Rangers. Asia kan. Lepas tu tiba-tiba PJ Rangers dah tak wujud. Tukar owner betul, tukar PJ City. Ah, tak, bukan. Daripada Persatuan Bola Sepak India, Malaysia, MIFA tukar kepada PJ City. Sebab tu aku cakap, benda ni nampak je benda kecil-kecil tau. Aku rasa kena ada undang-undang lah benda ni. Aku rasa undang-undang wujud. Aku pun nak cakap undang-undang tu tak ada tu. Nombor ni ada. Tak, yang aku cakap, aku ada baca tu, dia kena start daripada M3, M5. Oh. Aku rasa benda tu wujud. Okay. Tapi kita tak ikut, ataupun sebenarnya amateur AFL, Amateur Football League bagi main M3. Mungkin? Tak tahu lah. Kalau kau main, bagi aku, Musa kena beli. Apa nama yang sesuai untuk Melaka ni? Kalau mana kata Bumi kena tukar nama. Aku tengok ada satu, aku terbaca, diorang kata antara nama yang paling selain dekat lah. Selain dekat. Melaka United, Melaka City. Suka betul City belakang tu. Sebenarnya kan, aku pun ada terfikir juga Melaka City. Tapi Bandar Melaka. Aku lebih selesa ni. Kota Melaka. Kota Melaka FC. Sedap bro. Kota Melaka FC. Instead of Harimau Melaka, aku tak faham apa yang korang cuba tonjolkan. Tak pun. Harimau dekat Melaka. Kota Harimau Melaka. Imau tak ada orang hijau bro. Tapi itulah. Aku harap Musa boleh perbaikilah benda-benda ni. Dengan Datuk Presiden, dengan Setiausaha Agung yang baru aku dengar kan. Aku haraplah, aku berharap sangat sebab dah terlampau lama dah Melaka United ni suffer sebenarnya. So aku rasa itu saja perbincangan kita orang pada minggu ni. Sian Melaka. Kita akan jumpa lagi di Di perbincangan di episod yang akan datang, insya-Allah tajuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.